introduce myself. I am Michael. As a moderator in this discussion, Madat Club tonight, and good evening from Indonesia, Mr. Brian. It is such a pleasure you are willing to join us in this discussion held by Madat Club in honor of your late father, Prof. George McTurnan Kahin. If you may, give us insight about Prof. George Kahin. The time is yours. Thank you. Well, I rarely get this kind of invitation. I confess that I know very little about the subject of today's discussion. I did not follow in my father's footsteps in a career either in Southeast Asia or in academia. However, he was a great influence on my life, particularly because of his strong personal convictions. He was a historian in a department of government at Cornell. We overlapped in that I became, for 7.5 years, a director of a project at the Kennedy School of Government at Harvard. We also both went to Harvard, as did his father. Unlike George, my father, I went to Harvard Law School as well, like his father had done, and probably wished that he had gone on in the same direction. But my father was very liberal on his views and let me carve my own path. The only revolution that I've been involved in is the digital revolution, which I am still deeply involved in and am writing about as a kind of end of career dissertation. I also wanted to, I got to thinking and see that China is kind of a recurrent theme these days. And the Professor Dehana is an authority on China. I confess that I confess that I have never been to Indonesia. I am happy to say that my daughter went with my stepmother, Audrey, George's widow, a few years ago, so she did make it there. The reason I did not get to Indonesia is interesting because my father had gone to great lengths to arrange a house that the Ford Foundation provided in 1955 that would house the family. I think it was in Jakarta. My mother did not feel comfortable at that time about taking small children to a foreign country where she did not speak the language. So we didn't go there. We went to London instead. And the reason we went to London is that my mother had inherited some money from her side that goes all the way back to the China trade back in the 19th century. Her family, the Lowe's, was a pioneer in the China trade. And I've never been to China either. But the fact that she had resources of her own meant that we didn't go to Indonesia, to my regret. But I learned a lot about England over the years. So I think that's probably all I can say meaningfully. I loved my father dearly. He died 22 years ago, and he was very dedicated to Indonesia and Southeast Asia more broadly, as is evidenced his editing of governments and politics of Southeast Asia and major governments of Asia, which became major textbooks in this area. Although that was a long time ago. I did my share of book editing as well. 10 books, or co-edited them, on digital transformation in policy. So with that background, I leave you to your discussion and appreciate the opportunity to talk to you. Thank you. Thank you.
Thank you for the opening remarks to Bulan Kahin for this March 20 and 22, Brian. Okay. Selanjutnya akan ada sambutan dari perwakilan konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya, Ibu Angie Mischer. Waktu dan tempat saya persilakan. Thank you so much, Michael, and thank you all for joining. As Michael said, I am Angie Mischer, Public Affairs Officer here at the U.S. Consulate General Surabaya, and this is my lovely assistant for the evening. I loved hearing that story from you, Brian, just about the influence that your dad had. You know, even though if you don't know the depths of the work and get into it yourself, the fact that he was so passionate about what he did, and then in turn was the kind of father that was influencing and telling you to pursue your passions. I mean, what a great man to have as your dad, and I'm sure you feel very lucky to have that sort of support from him. It sounds like he was just wonderful. And it's a tribute to him that we're all here tonight. You know, he touched you, obviously, and so many. Oh, I did. Okay, and so many personal, personal ways and professional ways for everyone here too. There's a personal and professional link, and so to have all these people, thank you, together tonight, taking time out of their day to honor what he's done and have this discussion and let it lead wherever it leads, the same way that your life just led wherever you let it lead, and it's just is a great tribute to him. So I've been in Indonesia about 2.5 years now, and have been overwhelmed by the generosity of the people and the spirit and the curiosity and the innovativeness. I don't even know if that's a word in English, but it has been truly, truly wonderful to be here. And I really can't say enough about how this experience has touched me personally as well. And, you know, as I sort of look at my job and my role here and what we've done throughout the 2.5 years, yes, there's been COVID, but yes, we've also been able to do what, you know, we set out to do, which is strengthen relationships between Indonesia and the United States. And, you know, that is a very personal and professional thing that we do. And it's one of the reasons I'm just so excited to be here tonight, to have this discussion, to join Madak Club, to commemorate Kahin, because it really is these kinds of discussions that are, you know, open and honest, that bring us closer. And you know, we look at the things that your father did, Brian, who's not only a leading academic expert, he's someone who introduced Indonesia to so many Americans through what he did with the Cornell's Modern Indonesia Project, which became a place for people to really learn about a country that's literally halfway around the world. So, to, you know, I feel like in some ways I'm continuing that legacy, right, by bringing Indonesia to America and America to Indonesia. And so that's why it's really important to have this and other initiatives that we do. And, you know, for those who are joining us here tonight, we have exchanges, scholarships, all sorts of programs that are really in the same sort of spirit. And I encourage you to follow us on social media, Instagram, and contact with us. See, we are really invited to be part of our community. We want to share America with you and have these kinds of conversations, because it really is these kinds of platforms where we can have these open ideas and opinions through Zoom, through however we end up doing it in the future, hopefully live in person soon, that will lead to just such a deeper understanding of the social and political, cultural aspects of our two countries. So I'm just really thrilled to be here, thrilled you all took your time out of your day, and really hope this is the start of a longer conversation and partnership. So thank you for inviting us.
You are still muted, Mas Michael. Your microphone is still off. Okay, please repeat once again. For me, okay. Thank you. Terima kasih banyak untuk Bu Angie yang sudah meluangkan waktunya tadi untuk menjelaskan dan memberikan kata sambutan. Juga saya menggali tadi ya, Bu Angie tadi terbuka untuk teman-teman yang mau bergabung di dalam komunitas apa studi dan pertukaran apalagi pelajar tadi kalau salah tadi yang disampaikan oleh Bu Angie ya. Begitu. Mungkin teman-teman bisa follow sosial medianya begitu. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam agenda utama kita pada malam hari ini. Oh iya, mohon maaf, Pak Pogo, apa ada yang perlu ditambahkan sebelumnya? Ya, saya hanya ingin promosi acara saja untuk hari Selasa sebentar saja. Ya, boleh saya diberi akses co-host untuk share screen? Oh iya, tunggu sebentar ya. Ya. Baik, selamat malam rekan-rekan semua yang join di Madat Club. So good evening for our dear colleagues, college today. Saya senang sekali sudah bisa bergabung bersama rekan-rekan Madat pada malam hari ini. Terima kasih sekali Mas Reza. Singkat saja, karena saya sudah berdiskusi banyak sekali dengan Mas Reza selama persiapan bulan Kahin ini, satu hal yang sangat positif dan sangat bermanfaat bagi Indonesia. Dan kami dari Konsulat Jenderal Amerika Serikat sangat mendukung sekali bagaimana bulan ini didedikasikan untuk mendiang George Kahin. Yang teman-teman yang mungkin mengerti acara ini, jadi kami dari Konsulat Jenderal Amerika Serikat dalam rangka menyemarak Bulan Perempuan, dan khususnya tanggal 8 besok adalah Hari Perempuan Internasional. Jadi kami mengadakan acara International Women's Day, Break the Bias. Nah, akan ada 8 perempuan. Tentu saja ada. Jadi for those who have not registered, belum mendaftar, bisa untuk menonton atau anggapan. Begitu saja dari saya. Terima kasih banyak dan juga Mas Reza kesempatan. Pak Bu. Oke, langsung saja teman-teman. Kita akan memasuki agenda utama pada malam hari ini, yaitu diskusi tentang topik hubungan Tiongkok dengan Indonesia dari masa yang akan dipimpin atau dimateri oleh belakang beliau. Beliau ini guru besar dan saya perlu mencatat sampai satu halaman lebih nih teman-teman. Ini dua baris saja cukup mas. Profesor Abdullah Dahana ini pendidikan S1-nya Sastra Tiongkok di Universitas Indonesia. Kemudian S2 beliau di Universitas, kemudian S3 beliau Sejarah Tiongkok Kontemporer Universitas Hawaii. Beliau juga memiliki pengalaman profesional, yakni Profesor Sinolog, yaitu saat ini Bakti Universitas Indonesia. Kemudian Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia. Keempat, Direktur Eksekutif AMINEF Commission. Kelima, memprakarsai Forum Sinolog Indonesia.
beliau juga punya, Profesor Dahana juga punya karya, bukunya yang berjudul Perang Dingin Tiongkok, Malaya dan Malaysia tahun 1949-1974. Kemudian ada juga Kamus Peribahasa Indonesia Tionghoa Melayu, Profesor Dahana sebagai penyunting dalam buku ini. Sebelumnya, Prof, ini sangat menjelaskan latar belakang Profesor Dahana ini sangat-sangat mendalami gitu ya, tentang kecungkuan gitu. Saya baca di artikelnya beliau tentang bagaimana kalau Tionghoaan diganti menjadi cungkuo gitu. Kalau semuanya jadi cungkuo ini gimana gitu. Apakah menjadi kota pecinan atau distrik pecinan menjadi distrik pecungkuan gitu. Itu sangat menggelitik saya ketika membaca artikel beliau. Oke, langsung saja Profesor Dahana, waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, terima kasih sudah moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman semua. Pagi saya ini, terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk berbicara dalam forum ini. Tugas saya adalah sebagai pemantik untuk adanya diskusi mengenai Tiongkok dalam pertemuan ini. Saya minta bantuan beberapa teman sinolog karena saya kurang mengikuti perkembangan terakhir dalam akhir-akhir ini. Saya meminta bantuan saudara Prianto Wibowo yang pernah menjadi atase kebudayaan dan pendidikan dan kebudayaan di Beijing, kemudian sinolo saudara Krisno Legowo dan teman saya di UI saudara Yohanes Herlianto UI dan Binus. Jadi hubungan saya, judul dari presentasi saya adalah RRT dan dari masa hubungan RRT dari masa ke masa. Argumentasi utama saya adalah hubungan Indonesia Tiongkok itu sejak mulai kontak pertama sampai sekarang ini, sampai dibuka sampai sekarang, jarang atau boleh dikatakan tidak pernah berada di tengah-tengah. Itu bagaikan bandul yang selalu bergerak dari kiri dan ke kanan gitu. Hubungan antara kedua negara itu bandul. Sebagai referensi saya sampaikan ada buku yang diterbitkan, yang terjemahannya diterbitkan oleh penerbit Kompas di bawah judul Revolusi, Diplomasi, Diaspora, Tiongkok dan Etnik Tionghoa 1945 sampai 1967 ditulis oleh Dr. Chow Tamo yang berasal dari disertasinya di Cornell University. Jadi, dan kebetulan buku itu saya yang menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bab pertama saya sudah diceritakan bagaimana duta besar pertama RRT di Indonesia nama politiknya adalah Paren atau nama sebetulnya ada Wang Renshu. Dia sebagai seorang aktivis politik dan dia sebagai diplomat. Sehingga yang tadi adalah karena dia sampai di Jakarta, yang dilakukannya adalah melakukan pendekatan terhadap organisasi-organisasi etnik Tionghoa lokal. Sehingga kecurigaan Jakarta dan akhirnya Wang Renshu ini ditarik pulang sebelum akhir masa. Dan hal utama yang utama adalah pendekatan terhadap etnik Tionghoa dan juga dukungan terhadap Partai Komunis Indonesia atau PKI.
Bandung kemudian berada di tengah pertengahan dasawarsa 1960, pertengahan 1960-an, dalam perjanjian dwi kewarganegaraan, partisipasi RRT dalam persiapan kesejajaran antara politik dalam dan luar negeri Karno, yaitu kemudian juga Nasakom, Nevo, realisme Indonesia keluar dari PBB untuk koneksi dari PBB dan Ganyang Malaysia. Nah, kemudian pertimbangan sebagai menyebab orde baru munculnya orde baru dan disusun pembukuan selama 20 tahun dari 1997-1999 tuduhan di orde baru RRT ada di belakang dalang dari 30 Nah, kemudian saya itu terlatar belakang, tapi ada kecenderungan bahwa antara RRT selama kepresidenan Joko Widodo ini berada di dalam di tengah atau posisi normal untuk saya menyampaikan ikon yang merupakan tanda tentang kenormalan dari hubungan. Pertama, popularitas bahasa Mandarin atau Woi. Kalau sampai abad lalu hanya 3 universitas yang menyelenggarakan kelas bahasa Mandarin, kini makin banyak universitas yang membukanya sampai ada tempat-tempat khusus bahasa itu bertebaran di mana-mana. Sayangnya di tingkat universitas, pembukaan kelas Mandarin itu tidak disertai oleh Chinese Studies atau Sinologi. Belajar bahasa asing di tingkat perguruan tinggi adalah gerbang untuk mempelajari kebudayaan, kemasyarakatan, dan sistem politik dari segala hal yang negara. Oleh karena itulah di beberapa universitas yang sudah mapan, ada departemen kewilayahan yang di mana sistem politik, kebudayaan, dan kemasyarakatan Tiongkok diajarkan, didiskusikan. Kalau untuk kemahiran bahasa, biarlah dilakukan oleh kursus-kursus bahasa yang saya katakan tadi menjamur. Nah, belajar bahasa ini tidak batas universitas dan tempat-tempat kursus, tetap menyebar ke dalam ke wilayah santri dan pesantren. Mungkin ini akibat dari ucapan Nabi Muhammad bahwa belajar sampai ke negeri Cina. Selanjutnya ke bar istantar peran dalam penyerbuan Islam itu masih menjadi penerbat perdebatan. Kemudian juga sebagai akibat mencuatnya posisi Tiongkok sebagai salah satu kekuatan dunia Amerika, maka adalah yang populer sekarang seluruh jagat adalah atau bahasa Siang Cunggu. Siang
dengan itu dalam pertama masa abad ini kurang dari 1.000 Indonesia di bahasa juga lainnya. Jumlah itu tinggi lagi karena bukan hanya masyarakat dari bahasa di sana, tetapi juga dari berbagai pesantren. Berikutnya adalah pembangunan jalan kereta api, khususnya jalan kereta api Jakarta-Bandung. Kalau dulu makan waktu sekitar 2-3 jam untuk pergi dari Jakarta-Bandung, dengan kereta baru yang oleh RRT ini, perjalanan Bandung dari dalam waktu 45 menit. Yang populer adalah China, C-I-N-A. Itu dimulai sekitar beberapa tahun yang lalu sebagai akibat dari seruan dari kebudayaan RRT untuk mengganti istilah China dengan istilah China. Karena istilah China itu penghinaan baik Tiongkok sebagai negara maupun Tionghoa sebagai etnis. Sebetulnya agak heran istilah China itu kan Inggris. Dalam bahasa Indonesia tidak ada istilah China gitu. Jadi saya bingung juga mengapa RT itu datang dengan istilah Tiongkok. Itu yang saya catat. Yang saya katakan di atas adalah ikon yang sebetulnya merupakan tampungan dari hubungan antara kedua negara. Namun itu katakanlah layar atau tampungan, ada hal-hal yang bisa jadi dul alih ke sisi kanan hubungan buruk. Yang pertama adalah kehadiran dan proyek pembangunan yang di, kalau saja buruh asing yang didatangkan dari kok itu merupakan tenaga ahli untuk kerjakan yang tidak bisa dikerjakan oleh buruh Indonesia, itu tidak salah. Tapi apabila buruh-buruh Tionghoa itu dari Tiongkok itu mengerjakan hal-hal yang menjadi yang bisa oleh buruh lokal, ini akan menjadi kritis. Bukan saja akan terjadi protes terhadap negara, tetapi akan timbul lagi kebencian terhadap Tiongkok dan etnis Tionghoa. Kemudian juga ada kabar bahwa sebagian dari para buruh itu adalah tentara Tiongkok. Dan juga adanya anggota aktif dalam buruh-buruh Tiongkok itu dan melakukan kegiatan mata-mata. Ingat sekitar 2 atau 3 tahun ada kabar di dalam media sosial bahwa ada Tiongkok yang mencoba memata-matai markas angkatan udara di pangkalan angkatan udara di Cililitan yang dilalui oleh jalan kereta api menuju. Saya tidak tahu apakah itu betul atau tidak, tapi media sosial misalnya ada isu bahwa buruh-buruh Tionghoa yang sebetulnya bekas tentara itu
akan membela etnis Tionghoa seandainya terjadi kerusuhan anti Tionghoa lagi di Indonesia. Nah, kemudian yang paling hebat adalah klaim RRT atas Natuna Utara. Sudah sejak tahun 2015 terjadi beberapa insiden ketika kapal-kapal jaga pantai RRT yang mengawal para nelayan Tionghoa yang mencari ikan di Kepulauan Natuna Utara itu. Saya tuh hidup bingung, kapal-kapal penjaga pantai kok bisa masuk begitu begitu jauh ke dalam wilayah yang jauh dari wilayah pantai Tiongkok sendiri. Nah, juga RRI juga melarang Indonesia untuk melakukan kegiatan penelitian migas dan penangkapan ikan di Natuna Utara. Nah, saya jadi ingat dalam propaganda perang dingin anti Amerika, RRT memberikan label apa yang disebut dengan Takuochui, atau saya terjemahkan secara harfiah sebagai negara besarisme. RRT menuduh bahwa Amerika telah melakukan subversi dan campur tangan dalam urusan dalam negeri negara-negara yang dianggapnya lebih lemah, dan juga memaksakan keinginannya untuk melakukan itu gitu. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh RRT khususnya di Natuna Utara itu tidak ada bedanya dengan apa yang dituduhkannya kepada Amerika pada masa Perang Dingin. Nah, yang kemudian juga serius adalah kebiasaan Beijing yang mencoba menarik dan menguasai etnis Tionghoa yang tidak pernah paham, padam, dan malahan makin hebat. Dulu mereka membuat perbedaan antara Hua Chiao. Hua Chiao itu, Hua itu orang Tionghoa, Chiao itu mengembara. Jadi Hua Chiao itu adalah orang-orang Tionghoa yang mengembara di luar negeri dan pada suatu saat akan kembali ke negeri leluhur. Adanya perjanjian Dui Kewarganegaraan, sebetulnya secara tidak langsung RRT mengakui adanya perbedaan antara Hua Chiao atau warga negara RRC dengan para etnis Tionghoa yang sudah menjadi warga negara dari negara tempat mereka berdiam. Nah, sekarang timbul istilah baru, yaitu orang-orang Tionghoa seberang lautan atau dalam bahasa Tionghoanya Haiwai Chungguoren, sebagai dan yang secara tersamar sebetulnya tidak lagi membedakan antara Hua Kiao atau warga negara RRC yang berdiam di luar negeri dengan etnis Tionghoa secara umum gitu. Dan ini akan bisa menyebabkan krisis yang bisa menimbulkan lagi antara kedua negara. Itu saja yang hal yang saya sampaikan sebagai pemantik untuk diskusi ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Profesor Dahana untuk materi yang sudah diberikan sebagai pemantik diskusi kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya sampaikan bahwa acara diskusi kita akan berakhir sampai jam 21.30 waktu Indonesia. Artinya kita masih punya kurang lebih waktu 1 jam untuk berdiskusi begitu. Profesor Dahana tadi menyampaikan ada rekan yang ingin ikut menyampaikan juga, Prof ya? Atau bisa dibuka dengan sesi tanya jawab? Saya mengundang Saudara Krisno Legowo,
Krisna Legowo, Prabowo, Priyanto Wibowo, dan satu lagi teman untuk turut dalam membantu saya diskusi dalam hari ini. Saya lihat Saudara Priyanto Wibowo tadi sudah tidak ada. Sudah ada, sudah hadir. Pri, apa Anda sudah ada? Siap Pak Danang, dari Depok. Kris ada? Siap Pak, Prof. Selamat malam Kris. Selamat pagi Florida. Novi gimana? Johannes. Iya, Johannes. Johannes ada? Ya, Prof. Ada, Prof. Oh. Silakan ya, berkontribusi, Prof. Yo. Mas Novi juga hadir tadi, Prof. Iya, mungkin dari rekan-rekan Prof. Abdullah Dahana yang mungkin ada disebut satu persatu, mau ikut menambahkan, mengelaborasi lebih jauh tentang konstelasi hubungan Tiongkok dengan Indonesia, saya persilakan. Siapa dulu mungkin bisa memperkenalkan diri, Pak Krisno Legowo mungkin. Oh. Terima kasih, Mas Moderator, Mas Mikael. Ya. Saya Krisno Legowo dari Jakarta. Selamat malam dan selamat pagi, Florida. Selamat saya malam. Selamat datang. Menambahkan bagian dari statement dari Prof tadi bahwa RRC kebijakan tentang etnis Tionghoa ke Hua Chio itu akan mempengaruhi hubungan dua negara. Jadi poin saya memang dari hubungan state to state dan non-actor state, antar non-actor state. Ini yang saya lihat non-actor state. Perkembangan reformasi ini sangat terbuka ya di Indonesia. Dan itu sepertinya juga menggairahkan Tiongkok ke Indonesia, didorong oleh strategi komprehensif zaman SBY. Nah itu di era ini Warren atau Tionghoa Indonesia ini berkonsolidasi. Menurut catatan itu sudah ada sekitar 400 ormas Tionghoa yang berbasiskan kesamaan nama, lalu tempat leluhur, ya tempat kelahiran, dan seterusnya ya. Itu ada 400 di wilayah Indonesia ini, dan itu sekitar 2012-2013 ada catatan delegasi Cina itu menghubungi mereka itu hampir seminggu sekali atau dua kali. Itu ada delegasi, kunjungan delegasi dari RRC ke Indonesia, baik khusus berhubungan dengan para ormas ini ya, para ormas terutama bidang bisnis, ekonomi, dan budaya. Jadi peran pada saat itu memang tampak sekali positif ya, dalam arti mengenalkan Indonesia, budaya, sumber daya alam ya, untuk Tiongkok itu masuk, investornya itu masuk ke Indonesia, itu positif. Tapi di balik itu ini berubah perkembangan ketika ada isu Pilkada DKI. Ya, Pilkada DKI itulah menumbuhkan
apa ya, katakanlah anti Cina gitu ya, karena Ahok itu profil yang calon gubernur waktu itu berkontestasi ya, itu oleh penganut apa itu Islam itu ya sangat keras sekali ya, sehingga muncul di media massa itu perkembangan ke arah apa organisasi-organisasi Tionghoa tadi itu diminta dibubarkan. Tapi organisasi ini di era reformasi ini kan sudah dilindungi oleh hukum ya. Ada ADART-nya itu dilindungi hukum. Nah, posisi etnis Tionghoa di dalam negeri yang non-actor state ini dalam konteks bilateral ini akan kalau tidak hati-hati menangani oleh baik Beijing maupun Jakarta itu akan merusak hubungan itu sendiri ya. Itu poin saya. Walaupun sekarang kita ada catatan bahwa ada usaha untuk apa membangun satu understanding ya melalui peran etnis Tionghoa Indonesia ya, yaitu antara lain dengan apa mendorong apa dan memberi beasiswa misalnya dari satu ormas Tionghoa tertentu itu memberi beasiswa untuk ke Tiongkok ya untuk belajar, itu dalam rangka untuk mengurangi mungkin ketidak pengetahuan atau misunderstanding terhadap Cina dan mengurangi rasa anti Cina itu. Tapi arus kuat untuk membenturkan Islam dan Tionghoa yang berakibat pada bilateral itu sangat sangat peka. Itu saja dulu sementara ini. Terima kasih, Mas Moderator. Terima kasih untuk tambahan pengayaan paradigma dalam diskusi kita malam hari ini, Pak Krisno Legowo. Saya simpan dulu untuk apa tadi tambahan statementnya tadi, penjelasannya mungkin dari Mas Novi Basuki tadi juga diundang ya oleh Profesor Dahana. Aduh, makasih banyak Mas Michael, nah, Pak Krisno Legowo, Pak Prianto. Pak Yohanes, saya wejangan-wejangan dari mana belajar bilang kucing lao ren yan kui zai yan qian, kalau tidak menaati perintah dari senior justru kerugian itu akan berada di depan mata. Jadi saya pada malam ini sekaligus izin untuk menaati apa yang diperintahkan oleh Prof. Dahana. Saya melihat kalau boleh kalau boleh saya simpulkan secara sederhana, Prof. Dahana, hubungan Indonesia dengan Tiongkok itu kuat di atas tapi rapuh sekali di bawah. Kuat di atas ini dalam artian kalau kita melihat dari dua aspek. Aspek pertama kalau kita lihat dari aspek politik, misalnya ditandai dengan intensnya saling kunjung antar petinggi kedua negara, maupun intensnya komunikasi bilateral yang dihelat oleh pemimpin kedua negara di sela-sela forum internasional misalnya. Yang kedua kalau dilihat dari konteks ekonomi juga, terutama setelah tadi disebut juga oleh Prof. Dahana, setelah Jokowi menjadi Presiden Indonesia, kita melihat hubungan ekonomi Indonesia dengan Tiongkok itu bagus sekali, terutama dari sektor investasi. Sekalipun kalau dari sektor perdagangan kita melihat bahwa perdagangannya volumenya memang naik, tapi di waktu yang sama juga ada masalah defisit perdagangan yang masih menganga antara Indonesia dengan Tiongkok, sekalipun pada waktu pandemi ini kabarnya sudah relatif membaik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi
kuatnya hubungan tingkat tinggi ini, baik hubungan politik dan ekonomi, sepertinya tidak dibarengi dengan kuatnya hubungan di level bawah, di akar rumput. Tadi juga disebut oleh Pak Krisno Legowo bahwa masih ada rasa saling tidak percaya yang ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia terhadap Tiongkok maupun masyarakat Tiongkok terhadap Indonesia. Persepsi masyarakat Tiongkok terhadap Indonesia itu masih menyebut bahwa Indonesia ini adalah negara yang Taihua, yang anti-Tionghoa dan anti-Tiongkok sekaligus. Ya anti-Cina lah, baik Cina sebagai bangsa maupun Cina sebagai negara. Itu citra Indonesia di mata orang Tiongkok sana. Sebaliknya, citra Tiongkok di mata orang Indonesia pun tidak baik-baik amat. Misalnya tadi disebut oleh Pak Krisno bahwa ya orang Indonesia masih menganggap bahwa Tiongkok maupun juga Tionghoa mungkin itu acap dipandang berada dalam hubungan diametral dengan Islam. Islam dianggap tidak bisa bersatu dengan Tionghoa dan Tiongkok, tidak bisa bersatu dengan Cina, bagaikan minyak dan air. Terutama kalau misalnya tahun politik tiba. Saya masih cukup khawatir di mana tahun 2014 ketika isu Tionghoa, isu Cina dibentur-benturkan dengan Islam, kemungkinan mungkin saya khawatir tahun 2024 mungkin akan seperti itu juga karena sudah akan tiba pada masa-masa tahun politik. Nah, kenapa Cina dipandang seperti itu? Kenapa Cina dipandang berada dalam hubungan diametral dengan Islam? Karena mungkin ada berbagai macam faktor. Faktor pertama kita melihat faktor ideologi, misalnya Indonesia kita tahu menganut ideologi Pancasila di mana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, sementara Tiongkok sana menganut ideologi komunisme di mana komunisme kita tahu yang berasal dari filsafat Karl Marx menganggap bahwa agama itu adalah candu yang memabukkan masyarakat. Jadi memang tidak bisa ketemu. Yang kedua mungkin faktor historis. Kita melihat bahwa di setiap masa, baik itu zaman kolonial maupun zaman Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, bahkan sampai saat ini pun selalu ada momen-momen anti-Cinanya. Misalnya pada masa kolonial tahun 1740 ada geger pecinan, kemudian pada masa Orde Lama ada PP 10, kemudian menjelang Orde Baru ada G30S 65, kemudian juga 98 menjelang reformasi ada ya kerusuhan Mei, kemudian pada masa kontemporer ya kita tahu ada gerakan massa yang sangat besar yang dipimpin oleh tokoh agama tertentu di Indonesia ini untuk menurunkan seorang gubernur yang kebetulan mempunyai double minority, ya baik secara minoritas dalam agama maupun minoritas dalam etnik. Jadi untuk ini menurut saya, kalau kita menghendaki hubungan Indonesia dengan Tiongkok ke depannya ini semakin erat, mungkin yang perlu kita jajaki, kita perkuat ini adalah hubungan people to people-nya. Tapi yang repot menurut saya, China memang sudah merasa ini perlu digalakkan, perlu diperbaiki hubungan people to people, misalnya dengan memberikan beasiswa kepada lebih banyak lagi orang Indonesia, karena Indonesia mungkin mayoritas penduduknya Muslim, sehingga pemerintah Tiongkok memberikan beasiswa yang cukup banyak terhadap kelompok-kelompok Muslim di Indonesia. Tapi mungkin ada kecenderungan ketika mahasiswa Indonesia ini kuliah ke Tiongkok sana dan kemudian melihat China yang sudah berubah dari zaman Mao Zedong dengan China yang sekarang kan memang sudah cukup beda. Tapi ketika memberikan informasi di Indonesia mengenai perubahan-perubahan yang terjadi di China ini, kemudian dianggap satu hal ini, wah ini kok nggak benar juga. Mungkin dianggap terlalu pro-China. Ini yang repot. Jadi bagaimana ke depannya, mungkin ini yang perlu kita carikan siasat, bagaimana supaya hubungan ini tetap bagus, tapi sekaligus juga mahasiswa-mahasiswa yang ada di Tiongkok itu juga tetap nasionalis, tetap memperjuangkan kepentingan Indonesia. Demikian menurut saya, Prof. Dana, Pak Krisno, mohon maaf, siap salah Pak. Oke,
Baik, terima kasih pemaparannya. Secuplik dari Mas Novi Basuki, ini saya pernah sekilas melihat podcast Mas Novi ini dengan Dahlan Iskan menjelaskan tentang beasiswa apa waktu itu beasiswa di pondok pesantren ya. Itu sangat menarik juga tadi apa yang dipaparkan itu menjadi perluasan dalam diskusi malam hari ini. Saya apa keep dulu, saya held dulu. Saya persilakan untuk rekan dari Profesor Adhana, Pak Johannes Hertijanto. Apa ada? Selamat malam, Pak Michael. Terima kasih banyak. Selamat malam di Indonesia. Selamat pagi, Prof. Selamat Adhana. Malam. Selamat malam, selamat pagi di Florida. Iya, sebenarnya saya apa yang disampaikan sama Pak Adhana kemudian ditambahkan oleh Pak Krisno dan juga oleh Mas Novi, saya kira saya sependapat dengan bukan hanya sependapat, memang kami berada pada satu pemahaman yang kurang lebih sama dalam pandangan saya gitu ya. Saya mungkin akan sedikit menambahkan gitu ya, hanya menyampaikan pandangan saya adalah satu hal yang menarik dari yang tadi Mas Novi sampaikan adalah tentang bagaimana hubungan Indonesia dengan China yang kuat di atas dan rapuh di bawah. Kalau saya boleh sedikit menambahkan adalah bahwa rapuhnya itu sebetulnya dalam pandangan saya itu bukan hanya di bawah tapi pada level sedikit ke atas tetapi yang berada di bawah level pengambil keputusan gitu ya. Sepertinya decision makers mereka yang ada di atas, mereka yang ada pada pengambilan keputusan dan memiliki kepentingan-kepentingan dan punya apa namanya memahami tentang masalah-masalah hubungan antara kedua negara, keuntungan dan kerugian dan juga masalah khususnya masalah perdagangan dan sebagainya, investasi mungkin menjadi melihat China secara pragmatis gitu ya. Dan kemudian akhirnya mereka kemudian terus menjalin hubungan dengan China gitu dengan satu tujuan-tujuan yang pragmatis. Tetapi yang saya dapatkan adalah beberapa dari informasi yang saya dapatkan adalah bahwa pandangan-pandangan ini mungkin tidak selalu sejalan dengan mereka yang berada di bawah, agak di bawah gitu, mereka yang berada pada pelaksana daripada keputusan, sehingga akhirnya terjadi gap gitu ya antara dalam konteks Indonesia antara para elit yang mengambil keputusan dengan mereka-mereka yang ada di bawahnya. Sementara yang ada di bagian level menengah masih terdapat kecurigaan-kecurigaan terhadap Tiongkok dan sebagainya gitu ya. Dan ini dan kecurigaan-kecurigaan itu sebetulnya dalam pandangan saya ada beberapa hal yang mungkin beralasan gitu ya. Karena mereka terus-terus mengamati dan melihat dan melihat tinggal apa namanya perilaku-perilaku kebijakan-kebijakan dari Cina dan kemudian mereka punya kekhawatiran dan sebagainya. Ini yang pertama ini. Lalu yang kedua adalah yang menarik adalah sebetulnya kapan ini kemudian yang mereka yang sangat kritikal terhadap Cina dengan mereka yang tidak, kapan itu muncul? Ini menarik dalam pandangan saya, satu hal yang menarik yang tadi Pak Hana sampaikan bahwa ada pendulum gitu, kapan ketika kelihatan baik dan ketika kelihatan begitu buruk. Dan pendulum itu pun dalam pandangan saya juga muncul di kalangan arus bawah. Setidaknya yang saya lihat di tahun 2000, sejak tahun 2000-an, sejak tahun 2000 awal sehingga tahun 2014 atau 2015 di wacana publik bahkan dalam di masyarakat dan sebagainya itu mereka-mereka yang punya pandangan krisis terhadap Tiongkok atau terhadap China itu justru tidak kelihatan, jadi tidak muncul. Sehingga akhirnya yang muncul di permukaan adalah mereka-mereka yang punya pandangan sangat antusias terhadap China gitu. Saya teman-teman menyebutnya sebagai the China antusias gitu. Akhirnya keluar itu pandangan seperti yang Pak Dana sampaikan, apa belajar menuntut ilmu sampai ke negeri Cina, kemudian pandangan-pandangan yang mengatakan bahwa Cina itu model-model Cina adalah model yang terbaik yang bisa kita terapkan di sini dan sebagainya. Tetapi seperti tadi disampaikan sama Mas Novi dan Pak Dana juga lebih awal, ketika masuk situasi politik yang kurang enak, tiba-tiba berubah gitu ya. Dan ini menarik karena perubahannya di tahun 2015 gitu ya. Apakah kemudian ini terkait khusus kepada masalah pilkada di Jakarta gitu, atau justru 2015 itu juga terkait dengan pemberian kontrak terhadap Cina kontrak untuk pembuatan kereta api dari Jakarta Bandung. Ini kita semua
masih perlu untuk mempelajarinya. Tapi yang jelas tahun 2015 itu cukup muncul segala macam kritikal terhadap China gitu. Dan yang menarik lagi dalam waktu 2 tahun terakhir dalam pandangan saya, kritikan itu menurun kembali, dan yang naik dan yang kembali meluncur adalah mereka-mereka yang punya antusiasme terhadap China gitu. Jadi seperti bagaimana antusias terhadap mereka yang antusias terhadap China itu boleh dikatakan kembali muncul lagi dan menguasai wacana-wacana atau narasi di Indonesia gitu, paling tidak dalam media sosial. Dan ini menarik, dan mungkin satu hal yang lagi adalah satu hal yang menurut saya juga penting adalah bahwa kita kadang-kadang seringkali sulit untuk membedakan antara China dengan etnik Tionghoa gitu, sehingga ini menjadi kacau sekali. Bahkan ketika kita ingin membela atau ketika ingin mencoba untuk bersimpati kepada etnik Tionghoa, kita menjadi lupa sehingga akhirnya kita juga tidak berani untuk kritis terhadap China gitu. Padahal sebenarnya kritis terhadap China sebagai negara itu berbeda dengan kritis dan berbeda dengan berbeda dengan sikap kita terhadap etnik Tionghoa gitu. Karena ini antara China dengan etnik Tionghoa harusnya udah dipisahkan sama sekali, karena etnik Tionghoa adalah 100% adalah Indonesia. Ini yang saya lihat. Tetapi masalahnya adalah kadang-kadang bahkan untuk mereka yang antusias terhadap China seringkali kurang bisa membedakan antara etnik Tionghoa dengan China sebagai negara. Demikian sih tambahan dari saya, bukan tambahan, sebenarnya menyimpulkan daripada Hana dan Mas Novi. Terima kasih banyak Pak Michael dan Pak Hana. Ya, terima kasih atas paparan singkat yang sudah diberikan. Tambah melengkapi lagi diskusi malam hari ini, Pak Johannes Eri Janto. Kemudian ini ada rekan dari Pak Profesor Dahana, Priyanto Wibowo. Apa hadir untuk ikut menambahkan, meramaikan diskusi malam hari ini? Ya, terima kasih Mas Michael. Pak Dahana, ya, selamat silakan, malam Pak. Senior Mas Kris, rekan Johannes, Mas Novi, dan Ibu Bapak sekalian yang hadir. Selamat malam, Pak Pri. Selamat malam. Ini memang menarik, hubungan Indonesia-Tiongkok ini tidak bisa dilihat utuh karena sangat fragmented gitu ya. Dan berdiplomasi dengan Tiongkok ini tidak mudah, bahkan muncul muncul guyonan kan, bisnis dengan China itu hanya ada dua kemungkinan ya. Kalau enggak ketipu ya rugi gitu kan, ya jangan sampai begitu gitu. Tapi menarik, saya ingin melihat apa yang disampaikan Pak Dahana ini. Ini saya ikut Pak Dahana ini udah puluhan tahun. Dua hal, tampak muka dan tampak belakang. Tampak belakang ini menarik sekali, karena itu akan selalu dijadikan isu yang kemudian dibesar-besarkan gitu. Misalnya, dan penjelasannya itu juga akan sulit diterima, karena yang membesar-besarkan itu tadi yang dikatakan oleh Mas Novi, arus bawah tadi, sehingga penjelasan dari atas itu tidak pernah bisa nyambung, itu yang menyebabkan atas kuat di bawah rapuh tadi. Misalnya isu militer, isu intel, kemudian isu puluhan ribu tenaga kerja, itu pernah diklarifikasi secara langsung. Kalau memang zaman sebelum bebas visa ya, kalau memang puluhan ribu itu kemampuan imigrasi Indonesia di KBRI Beijing, Konjen Shanghai dan Konjen Guangzhou itu tidak mampu memberikan visa sehari 5.000, katakan begitu. Itu tidak akan mampu, pegawainya aja cuma berapa orang gitu. Itu diklarifikasi tapi terus diem. Kemudian soal intel, menurut saya ya kita kurang jeli melihatnya saja. Cina tidak perlu mengirim intelijen, tapi memanfaatkan mahasiswa kita. Gitu. Mahasiswa yang dapat beasiswa itu, penelitiannya yang bahasa itu disuruh pulang ke
ke kotanya meneliti bahasa setempat. Yang administrasi juga demikian, termasuk saya kenal langsung mahasiswa geologi yang diminta membawa sampel-sampel tanah dari daerah yang sudah diarahkan, dipetakan oleh Cina. Oleh sebab itu, kenapa pembangunan kereta cepat, tiangnya Jakarta-Bandung itu cepat sekali. Karena penelitian tanahnya itu sudah didapatkan sekian tahun yang lalu dari mahasiswa geologi yang ada beberapa orang itu. Jadi nggak kasar mainnya, nggak usah ngirim intel, nggak usah begitu. Nah, nampak belakang ini yang bagaimana mengelola nampak belakang ini, Pak Dana. Karena itu yang akan selalu dikemukakan gitu ya. Lalu kaitan dengan yang disampaikan Mas Kris soal etnis Tionghoa itu, kalau melihat paparannya Pak Dahana, kita akan kembali lagi di awal waktu baru buka yang dilakukan oleh Paren di Indonesia itu menghubungi etnis Tionghoa untuk itu. Karena apa? Tiga kali Presiden Jokowi itu ke Cina, ke Beijing, kemudian mengadakan bisnis forum selama 4 tahun itu. Sebenarnya Presiden Jokowi 5 kali ke Hong Kong. Itu saya juga setiap kali ada bisnis forum itu, begitu masuk ruangan itu memang etnis Tionghoa semua gitu, pebisnisnya itu gitu. Jadi entah perantara entah apa, sehingga memang akan sulit Pak Kris melepaskan diri dari itu gitu, bahwa bisnis itu ya memang harus lewat seperti itu. Saya kira itu yang perlu disampaikan adalah bagaimana yang tampak belakang tadi Pak Dana. Karena kalau tampak depan mahasiswa Cina program studi itu memang udah luar biasa itu. Sekarang ini ada 27 program studi Cina di Indonesia. Kemudian di seluruh Tiongkok sana, universitas-universitas yang menyelenggarakan pendidikan bahasa Indonesia dan program studi Indonesia sudah meningkat sudah belasan, dari mulai kira-kira hanya 6. Dan saya juga ingat salah satu orang dari China Academic itu TAS itu mengadakan semacam survei dan dipaparkan persepsi pemuda, anak-anak muda Tiongkok terhadap Indonesia. Pertama, tidak aman. Kedua, dengan bahasa apa tapi rasis gitu. Jadi sebenarnya pegawai-pegawai yang dikirim ke Indonesia itu juga dengan terpaksa. Dia milihnya Malaysia. Tapi ketika kemudian dapatnya Indonesia, nggak ada pilihan lain. Jadi sebenarnya para pegawai biasanya mengincar Eropa dan mereka buruk ya. Karena lulusan prodi itu kalau dia dapat kerja di Tiongkok sendiri, wah kamu bagus ya dapat kerja di dalam negeri, saya harus pergi ke Malaysia, saya harus pergi ke gitu. Jadi artinya memang bagaimana persepsi orang itu terutama kok kalangan muda tadi itu juga bagian dari yang harus bisa bukan diselesaikan, dikurangi paling tidak gitu. Saya kira itu dulu Mas Michael, mungkin bisa berkembang. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kesempatan penambahan dari diskusi yang kita jalankan malam hari ini, Pak Prianto Wibowo. Untuk teman-teman, sekarang masuk ke dalam sesi tanya-jawab, atau mungkin mau menambahkan, menanggapi, silakan, karena ini forum untuk berdiskusi, gitu ya, kita bertukar pikiran. Saya persilakan mungkin dua orang untuk bertanya ya.
bisa raise hand atau mungkin apa tulis di kolom chat. Oh, ini ada. Saya baru buka. Ada pertanyaan di kolom chat dari Saudara Maha. Pertanyaannya adalah, mengapa Indonesia memberikan 3 wilayah investasi, Batang, Bintan, Aviarna, untuk Cina, sedangkan Cina hanya memberikan 2 wilayah investasi, Yuan Hong, Fujian. Indonesia dalam proyek ekonomi Two Countries, Twin Park, bukanlah hal tersebut tidak selaras dengan judul yang diberikan. Mungkin ada rekan saya yang bisa menjelaskan. Saya tidak mengikuti ini. Oh iya. Terus ada lagi satu lagi sebelum mungkin nanti bisa dibahas, bisa dijawab. Ini ada satu lagi dari Muhammad Afrido. Menanggapi tambahan dari Pak Priyanto Wibowo terkait mahasiswa Indonesia yang dimanfaatkan oleh Cina dengan bentuk penelitiannya diwajibkan di Indonesia. Hal tersebut bisa dikatakan kegiatan Cina untuk memata-matai Indonesia. Adanya hal tersebut untuk mencegah terjadinya informasi strategis yang bocor kepada Cina. Peran pemerintah sendiri dalam menyikapi kasus tersebut dan peran intelijen Indonesia. Terima kasih. Mungkin bisa dijawab dari Profesor Dahana mungkin atau rekan-rekan Profesor Dahana tadi yang ikut meramaikan diskusi malam hari ini. Mungkin rekan saya aja yang menjawab ini. Ya, silakan. Mungkin. Halo. Hey, Chris. Pak Krisno Legowo mungkin mau menanggapi, Pak. Ya, yang jelas pasti RRT itu memilih wilayah yang bisa menguntungkan dia kan dalam investasi tersebut gitu. Ya, mungkin saya bisa melihat Mas Michael untuk pertanyaan mengapa Indonesia memberikan 3 wilayah dan kita hanya mendapat 2 wilayah begitu kan ya dari Pak Maha. Ini ya, memang sulit untuk resiprokal dengan RRT ini satu hal yang berat. Misalnya nih ada satu contoh yang waktu itu sempat jadi rame. Bagaimana mungkin waktu itu RRT mau membangun atau merenovasi kedutaannya yang di Kuningan itu. Mereka mengajukan visa diplomatik untuk pegawai bangunannya. Bisa dibayangkan 40 orang kuli dimintakan visa diplomatik gitu. Tawar menawarnya susah. Kemudian yang lebih kelihatan lagi itu adalah bahwa KBRI di Beijing itu hanya dijatah 4 atau 6 kartu pas 4 ya, kartu pas untuk bebas keluar masuk di bandara itu. Sementara minta tambahan yang sama diberikan oleh Indonesia untuk diplomat RRT yang ada di Jakarta punya 8, dua kali lipat. Harus dia ngasih keistimewaan 8 orang. Itu kemungkinan saya melihatnya dari sisi itu. Lihatnya dari resiko. Kalau untuk pertanyaan sikap pemerintah ya, pertanyaan tentang pemanfaatan
Nah, saya kira tidak terlihat bahwa tim administrasi pemerintahan di kan banyak yang dikirim dari daerah-daerah itu. Jadi dari daerahnya itu sistem administrasi pemerintahan apa itu untuk yang sekolah-sekolah administrasi itu S2 misalnya administrasi. Itu kan cara digital hasil penelitiannya untuk mereka gitu. Jadi yang enggak kelihatan bahwa itu adalah wong yang ngambil juga orang-orang siswa gitu. Saya kira itu mungkin Mas Kris bisa Mas Novi. Sepertinya Mas Novi ini yang punya pengalaman langsung ya. Menerima beasiswa dari Tiongkok mungkin bisa menceritakan pengalamannya, Mas. Atau mungkin Pak Krisno Legowo, monggo Pak. Siapa dulu? Mungkin Pak yang lebih ini, yang lebih otoritatif untuk bisa menjawab ini. Ya, saya menyimak. Siap, monggo Pak Krisno Legowo. Monggo menanggapi. Masih di mute itu Pak Kris. Pak Kris, masih belum terdengar Pak Kris. Halo Pak Kris. Masih terputus, suaranya belum terdengar. Ini apa gangguan sinyal mungkin ya? Mungkin di itunya kelihatannya mikrofonnya Pak Kris ya. Mungkin mikrofonnya bisa dicabut dulu Pak Kris. Yes. Apakah sudah? Oh ya. Sudah okay. Masuk. Sudah ya. Ya. Jelas ya. Oke. Okay. Jelas Pak. Ya. Terima kasih Pak Dahana itu guru saya udah puluhan tahun yang lalu ya. Kalau Mas Johannes itu juga adik kelas, Mas Pri itu juga adik kelas tapi Mas Pri itu pejabat negara itu. Kemudian Mas Basuki itu adik bungsu tapi boleh di bilang lahir sampai besar di Cungkuo itu. Jadi ini apa sekilas sekitar potret kecil yang mungkin bisa menjawab pertanyaan yang ada tadi dan komentar dari Pak Prianto. Gini, saya pernah menjadi guru dosen tidak tetap di Beijing University itu satu semester. Mengajar. Saya mau cerita bukan saya isi ajaran saya, tetapi saya melihat situasi di Beijing University itu saya lihat library-nya, terutama mengenai studi tentang Indonesia atau tentang Indonesia. Itu buku-bukunya itu masih tahun 60-an. Ya. Saya waktu itu di sana tahun 2000. Ya, sudah opsi ya dan Indonesia sudah berkembang begitu besar ya itu satu di lingkungan akademis itu kayak begitu di Beijing itu ya yang kedua itu kalau saya kebetulan di sana laga panjang di hotel atau di pasar atau di pejabat Kemlu di sana ya. Kalau ngelihat Indonesia itu ya seperti diceritakan Mas Novi tadi ya. Tapi intinya ngelihat Indonesia itu yang menonjol, oh Indonesia laki-lakinya boleh berseimpat ya. Gitu. Jadi soal agama ya, kesannya itu kental ya gitu. Nah kemudian saya tarik kepada reformasi ini. Telah membuka kebebasan ya
kebebasan, termasuk hubungan yang saya katakan non-actor state tadi, yang istilahnya Mas Nopi di bawah, istilahnya Mas Pri tadi di belakang, tadi ya, dan itu tadi, itu justru sangat intens berhubungan di level-level resmi pemerintahan di Beijing sampai pengambilan keputusan. Buktinya kasus misalnya kelihatannya kecil, perubahan nama Cina menjadi Tionghoa. Itu luar biasa itu. Bisa mendikte Indonesia, pemerintah ya, agar menggunakan bahasa Tionghoa, kata-kata Tionghoa pengganti Cina. Padahal secara antropologi, kata-kata Jawa, kalau dikatakan Jawa lu, tapi dengan senyum kan nggak ada emosi kebencian kan? Iya ya kan? Juga dengan sebetulnya dengan kamu Cina, gimana kabar? Kan nggak ada masalah. Kecuali kalau Jawa koek lu. Nah, itu memang. Nah, tapi ini saya melihatnya itu ada bisikan-bisikan dari yang saya dengar kanan-kiri. Itu dari etnis Tionghoa yang sudah senior-senior itu, sepuh-sepuh itu, bahwa kata Cina itu katanya penghinaan. Ada yang bilang itu dari kata sena. Sena itu artinya di kamus itu budak. Ya, entah yang lain-lain negatif lah pokoknya. Sehingga maksud saya garis bawahi peran daripada etnis Tionghoa itu sangat penting sekali. Nah, di dalam konteks non-actor state, di dalam kerangka national interest, itu peran strategik non-actor state ini, kita berharap sebetulnya sebagai jembatan, tapi jembatan dua pihak gitu loh. Jembatan emas gitu ya, dua pihak. Sehingga kalau misalnya menyambut delegasi-delegasi dagang, ya, dari situ atau delegasi budaya, ya mbok etnis ormas Tionghoa ini juga melibatkan pemerintahan Indonesia yang resmi yang menangani bidang-bidang itu, jangan terus hanya hubungan karena kesamaan bahasa saja gitu. Itu terdengar keras sekali di Beijing, saya berdialog gitu ya dengan pejabat sana, jawabannya selalu mengatakan saya lebih mudah karena bahasanya budayanya sama. Kalau di perundingan dengan pejabat Indonesia, misalkan rapat gitu ya atau pertemuan yang agak informal gitu, minum arak saja tidak mau. Padahal buat Cina ada makna antropologisnya itu. Minum arak itu, yaitu menjajaki kejujuran, saling kejujuran. Ketika yang diminum arak itu sudah begitu naik ke otak gitu ya. Nah di situ menurut mereka, pandangan mereka itu terlihat tampak ini orang jujur apa tidak. Kalau sudah saya di situ, batuan Cina itu gampang mas, nggak perlu perundingan berbulan-bulan, bertahun-tahun terus menghasilkan strategi komprehensif yang tahun berapa tuh zaman SBY itu lama sekali. Kebetulan saya ngikutin itu. Jadi karena ada faktor-faktor yang birokratis yang tidak paham dengan ini, tetapi tidak membuat jembatan yang Tionghoa Indonesia itu sebagai jembatan yang emas ya. Itu. Jadi artinya ke depan harus ada mengurangi Beijing maupun Jakarta sama-sama membuat
jembatan ini melalui etnis ormas-ormas etnis Tionghoa ini menjadi kalau enggak salah Sanjiao, istilahnya Sanjiao. Jadi dia juga membantu sini mempertahankan jembatannya ini kokoh, kemudian juga melancarkan interaksi dan komunikasi dua negara ini. Itu. Di seperti kasus istilah Cina tadi yang dipaksakan harus menggunakan Tionghoa. Saya akan melihat ini sebagai satu yang cukup signifikan strategis. Karena apa? Karena orang Tionghoa sendiri saya melihat persis datengin di suatu TV nasional yang masih menggunakan Cina. Itu etnis Tionghoa yang pengusaha ini ngomong, kalau enggak diganti kata Tionghoa, saya enggak mau masang iklan di tempatmu. Nah, itu kan ada semacam apa ya pengaruh kekuasaan yang tidak tertampak ya Pak Pri ya, dari Beijing itu ya. Jadi begitu. Jadi kembali saya melihatnya sudah saatnya. Jadi jangan sampai lagi peran ini dibagusin sehingga tidak terjadi lagi seperti kalau setiap pilkada nanti kalau ada partisipasi itu pilkada munculnya idul itu ya dan apalagi itu ya. Maaf Pak Krisno, satu ya, lagi. Dan pihak ormas ini dibina oleh Depdagri Delina itu melibatkan kepada instansi pemerintah sehingga istilahnya hubungan atas dan bawah tadi ya dalam konteks nanti hubungan bilateral akan harmoni ya sesuai untuk kepentingan nasional. Saya kira demikian. Maaf kalau agak panjang. Terima kasih. Boleh saya memberi komentar, Mas? Oh ya, silakan. Begini, Profesor Dana. Terima kasih untuk Pak Krisnologo. Ya. Pertama mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Pri tadi. Kok posisi tawar menawar Indonesia itu begitu lemah ya? Bingung saya. Yang kedua mengenai ini loh. Problemnya adalah mengenai etnis Tionghoa ini, banyak ada sebagian dari organisasi-organisasi Tionghoa di Indonesia itu yang tertarik oleh magnet luhur ini gitu. Sehingga mereka sering kalau kita melihat kepada sehingga apa yang terjadi adalah etnis Tionghoa di Indonesia itu terpecah belah sebetulnya, terfragmentasi gitu. Kalau kita membaca buku yang disampaikan oleh Chow Tao Mo itu kelihatan sekali bagaimana perang saudara antara Kuomintang dan Kuomintang atau Partai Komunis itu berpengaruh terhadap masyarakat Tionghoa di Indonesia gitu. Agak aneh gitu. Padahal mereka itu adalah orang Indonesia gitu. Nah, dan malahan sebetulnya pada waktu itu masyarakat Tionghoa di Indonesia itu terpecah menjadi tiga. Satu yang pro RRT, satu pro Kuomintang, dan satu yang pro Indonesia gitu. Nah, sayangnya yang pro Indonesia itu karena suaranya kurang terdengar, jadi dia tenggelam gitu. Jadi yang terjadi adalah persaingan antara Kuomintang dan Kuomintang ini gitu. Nah, sekarang pun sebetulnya masyarakat Tionghoa di Indonesia itu terpecah menjadi dua. Satu yang betul-betul merasa sebagai orang Indonesia, satu yang tertarik oleh magnet negeri leluhur ini gitu. Itu yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Profesor Dahana. Mungkin ada dari teman-teman di sini yang mau menyampaikan atau dari rekan
Pak Profesor Dahana mau menanggapi. Sebelum saya lanjutkan, ada satu pertanyaan tadi yang resen. Mungkin ada yang mau menanggapi terlebih dulu. Lanjut dulu aja Pak Michael. Oh ya, oke. Okay. Ini ada dari saudara Daniel Supriyadi. Mungkin bisa di open mic. Saya persilakan ya, untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih saudara Michael. Nah, ini menyimak penjelasannya menarik. Nah, pertanyaan saya pertama ini mengenai, kalau nggak salah saya sempat tangkap apa mengenai perubahan istilah apa Cina dari Tionghoa oleh Pak Kris. Tadi saya masih kurang jelas ini. Tadi kayak menyinggung-nyinggung apa ada tekanan apa atau intervensi dari pemerintah Cina. Saya kurang jelas itu apa. Tapi kan apa sampai sejauh itu kan menurut saya sih enggak, atau perubahannya cuma karena apa ada trauma di masa lalu, itu yang pertama. Nah, kedua itu yang ulasan apa penjelasan Pak apa nih Pak Keris. Nah, kemudian yang isi dari Pak Pri tadi mengenai cerita apa ya yang mengenai posisi apa bargaining kita enggak lemah, mengenai apa Cina minta 40 visa diplomat untuk pekerjanya itu. Itu apakah akhirnya terrealisasi atau tidak? Karena kalau sampai terrealisasi, aduh, maluin banget ini Indonesia gitu. Ini menurut saya ya. Soalnya kita apa mau apa bagi dengan apa juga agak susah juga gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ini ada penjelasan dari Pak Prof Dahana tadi, poin-poin tadi. Aduh, saya nggak apa kalau ditampilnya saya mungkin bisa ada yang tanyakan. Nah, jadi ada satu poin itu yang mengganggu apa ya sempat apa? Hubungan kita sekitar 23 tahun beku dengan RRT itu, nah itu ada salah satu poin adalah tuduhan apa RRT itu terlibat dalam G30S. Nah, kalau Prof Dahana sendiri melihatnya itu tuduhan itu sebenarnya gimana absurd atau bagaimana? Nah, ini sebenarnya pertanyaan ini yang mengenai tuduhan ini. Saya juga apa selain ke Prof Dahana juga mau bertanya ke apa Mr. apa Brian Kehin juga mungkin beliau ada pendapat gitu ya. Nah, kemudian terakhir, nah ini kita kan China itu kan bikin kebijakan nine dash line. Nah, masalahnya kan ini kebijakan ini kan nyenggol apa perairan di Laut Natuna itu kan jadi sempat menjadi gak apa ganjalan sempat ribut-ribut ya. Nah, ya sekarang sih enggak, tapi nggak saya khawatir sih apa ke bukan ya khawatir ini apa akan diungkit lagi. Nah, namun menurut apa Prof Dahana dan juga mungkin apa Mr. Pak Brian Kain apa masalah apa klaim puluk apa di wilayah Natunanya nanti kedepannya bisa apa diungkit lagi, bukan diungkit sorry, akan mengemuka lagi begitu atau ya menjadi apa dispute yang apa yang panas atau hot dispute gitu ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya saudara Daniel. Mungkin Profesor Dahana mau menanggapi. Saya kira yang dipaksakan oleh Beijing sekarang mengenai istilah adalah China. Saya sendiri terus terang aja keberatan dengan istilah itu karena itu adalah istilah Inggris gitu. Kalau pusat bahasa menerima tekanan ini, makanya harus ada harus disesuaikan dengan istilah dengan huruf-huruf Indonesia gitu. Misalnya China, C-A-I-N-A, yang kalau dalam bahasa Sunda China itu jadi China. China artinya airnya gitu. Di Malaysia sendiri memang sebutan China itu dipakai gitu. Tapi ucapannya tetap aja Cina gitu. Jadi tidak menyelesaikan persoalan sebetulnya. Lalu kemudian mengenai Natuna ini memang kalau RRD bersikeras ini akan menimbulkan masalah besar gitu, karena Indonesia itu tidak terlibat dalam klaim wilayah seperti juga negara-negara ASEAN lainnya seperti Filipina,
Malaysia, Borneo dan bukan Borneo apa? Brunei. Negara lain yang di itu gitu, negara-negara ASEAN lain. Tapi kalau ini sampai RRC masih memaksakan kedaulatan atas Natuna, ini akan menjadi masalah gitu. Yang saya bingung, kedaulatan Indonesia atas Natuna itu diakui oleh PBB. Nah, sebagai catatan, RRC itu adalah anggota PBB yang seharusnya mengakui itu gitu. Aneh sekali saya gitu. Itu ini saya, komentar saya. Baik, mungkin dari para rekan-rekan yang tadi membantu Profesor Dahana, mungkin ada tanggapan Pak Johannes atau saya, Pak Prianto, Pak Novi, siapa nih? Oh ya, Pak Krisno. Saya terima kasih. Saya menambahkan dari Prof. Dahana tadi soal istilah ya, Cina. Kalau setelah istilah itu sendiri, itu memang saya membaca keputusan Presiden, itu sebenarnya suaranya, anu ya, apa ada terdengar suara lain. Membaca kepresnya itu suaranya, halo, istilah Cina itu digunakan hanya untuk apa, Tiongkok, Tionghoa itu sebetulnya untuk komunikasi resmi antar pemerintah, ya itu yang berlaku berdasarkan kepres. Jadi sebetulnya media massa itu bebas menggunakannya sebetulnya. Tapi entah kenapa, seperti yang tadi saya cerita ya, TV nasional dan salah satu juga media cetak yang nasional itu didatengin oleh perwakilan kedutaan Tiongkok untuk menggunakan istilah Tiongkok. Seharusnya kalau menurut kepres itu hanya berlaku di lingkung interaksi komunikasi antar pemerintah resmi. Kalau masyarakat bebas menggunakan istilah Tionghoa, Tiongkok, Cina, China itu gitu ya. Saya pikir saya hanya menambahkan itu. Yang sebenarnya pertanyaannya kemudian itu tadi, karena mungkin media massa mayoritas dipegang oleh para pemegang uang ya, pemodal besar, dan itu banyak kaitannya dengan etnis Tionghoa. Saya jadinya pakai Tionghoa juga nih. Jadi ikut jadinya gitu, mengedukasi semua masyarakat Indonesia. Kemudian yang sedikit saja tentang Natuna Utara, terutama ZEE kita, posisi pemerintah Indonesia sudah mengirim nota diplomatik resmi ke PBB tidak mengakui Nine Dash Land ya. Walaupun kita masih diganggu di ZEE kita di Natuna Utara. Memang saya pernah mendengar gaya diplomatik Tiongkok ini seperti katanya filsuf Lusun, itu filsuf besar di Tiongkok, itu katanya negara Cina itu memang negara seribu kata. Artinya, apa yang diucapkan nanti beda di kenyataan. Misalnya tadi itu Natuna itu 15 tahun yang lalu saya bergaul dengan pejabat-pejabat RRC komunikasi lah ya. Itu berulang kali mengatakan tidak ada masalah dengan Indonesia, perbatasan Indonesia. Tapi nyatanya kemudian
kita selalu diganggu. Saya kira itu saja. Jadi memang benar Pak Pri, apa gaya diplomasi Cina itu rumit. Saya bisa tambahkan complicated dan hierarkis sekali. Unpredictable. Mengarah ke sana, Bapak. Mungkin unpredictable itu karena banyak sekarang para pejabat yang dikatakan Pak Prianto tadi di atas dan di bawahnya sedikit bagian pengambil keputusan itu tidak memahami soal Tiongkok, Pak. Jadi tidak paham gitu loh dengan Tiongkok, sehingga hanya praktis-praktis saja berpikirnya jangka pendek, padahal di kedepannya kemudian menghadapi muncul masalah-masalah yang seperti pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung itu. Contohnya. Saya kira demikian, Pak Michael. Prof, terima kasih. Ya. Terima kasih untuk tanggapannya dari Pak Krisna Legowo. Mungkin saya bisa berikan dua yang mau bertanya atau merespon sebelum saya tutup forum diskusi pada malam hari ini. Mungkin Pak Johannes atau Pak Prianto, Mas Novi, atau rekan-rekan yang ya, hadir berikut diskusi. Mas Michael. Oh, ya. Pak Prianto, silakan. Soal resiprokal tadi, itu memang sangat sulit ya. Sangat sulit tadi yang dikatakan oleh Pak Krisno tadi, rumit ngadepin orang-orang ini. Dan pejabat yang tidak paham tentang Cina memang itu. Karena begini pengalaman saya, jadi Tiongkok itu mau membuka pusat kebudayaan di Jakarta. Kemudian kita mau membuka pusat kebudayaan di Beijing. Nah, apa yang dilakukan itu benar-benar nggak setara. Akhirnya harus dihentikan. Tapi saya dimaki ke sana kemari. Sesudah tahu kenyataan, sesudah berikutnya paham, baru bisa mengerti. Jadi begini, yang dia tawarkan adalah satu lantai di Kementerian Kebudayaan, ya, kantor Kementerian Kebudayaan di Tiongkok. Itu satu lantai ditawarkan untuk pusat kebudayaan Indonesia. Kemudian mereka mau membangun di Kuningan. Di Kuningan tuh dia katakan sudah punya tanah sekian ribu meter, bla 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 bla. Ini bakalan imbang karena kalau kita pakai satu lantai di Kementerian Kebudayaan, artinya jam operasinya jam kantor kan. Pusat kebudayaan operasinya jam kantor ya sore malam nggak ada bisa lagi akan pentas budaya. Sementara dia bebas, saya udah bilang ini pengalamannya Thailand. Coba lihat Thailand. Thailand itu udah nggak bisa apa-apa. Kebudayaan Thailand di Beijing itu yang di Bangkok itu luar biasa. Nah, kalau itu terjadi di Jakarta, kecemburuan terhadap Cina yang tadi dikatakan Pak Yohanes itu nggak bisa membedakan antara etnis dan negara. Yang jadi korban adalah etnis nanti. Gitu. Akhirnya itu satu. Yang kedua adalah guru. Guru bahasa Mandarin sukarelawan itu kan sudah harus berdebat dengan Hanpan. Hanpan itu yang menyelenggarakan pelatihan guru sukarelawan itu. Saya bilang kalau hanya mengajar di SD, SMP saja itu kita punya lulusan sastra Cina banyak sekali. Nah, guru sukarelawan itu sampai di sini menjadi kewajiban yang ditempatin untuk menyediakan rumah dengan gaji tinggi dan sebagainya. Jadi itu semacam apa ya? Semacam modusnya Tiongkok untuk memberi pekerjaan. Sebenarnya mereka sedang mengalami pekerjaan pengangguran mulai banyak. Nah, jadi mereka ya siapa dilatih bahasa Mandarin? Kalau orang sana juga bisa, maka latar belakangnya macam-macam, bukan latar belakang pendidikan guru.
gitu. Jadi itu kemudian dihentikan dengan syarat-syarat yang dibuat di sini lebih ketat. Yang dulu modus sukarelawan di Amerika sendiri sudah di ini kan beberapa universitas itu menutup bahkan yang disebut Institut Confucius itu karena itu bagian dari penyebaran intelijennya Cina. Ini beberapa universitas terkenal kok di Amerika menutup. Jadi itu ya kesulitan berunding dengan mereka itu, apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Prianto. Mungkin ada terakhir dari yang mau menanggapi atau bertanya. Mas mungkin Michael, lebih menanggapi kalau, ya. Oh, iya, Pak Johannes, iya. Ya kalau boleh menanggapi sekali lagi tentang dari Mas Chris tadi ya tentang Natuna, ini satu hal yang menarik ya. Saya ingat tadi Mas Chris mengatakan bertahun-tahun yang lalu, tapi saya ingat terakhir itu tahun 2014 Mas Chris ada acara kalau nggak salah International Defense Dialogue gitu ya di Jakarta gitu, dan saya kebetulan hadir Pak Chris, dan kemudian saya bertanya kepada seorang pejabat dari Cina gitu ya tentang, baru saya mengatakan bagaimana pandangan Anda tentang Natuna gitu, lalu dia langsung potong dan mengatakan Natuna itu milik Anda, milik kamu, milik Indonesia, dan nggak ada masalah gitu ya. Tapi itu tahun 2014. Sekarang hanya dalam waktu 7-8 tahun ternyata terjadi perubahan sekali. Saya jadi ingat dulu ada satu buku, dalam satu buku itu Deng Xiaoping pernah mengatakan bahwa banyak orang mengira bahwa menganggap bahwa China itu adalah negara besar gitu, atau kemudian punya satu mentalitas negara besar. Saya mengatakan, kata Deng Xiaoping, kita belum sampai ke situ. Jadi jangan merasa sebagai negara besar. Nah pertanyaannya, apakah saya jadi pertanyaannya, apakah sekarang kemudian sudah gitu sampai akhirnya merasa ketika kemudian menjadi bagian dari negara besar ini akhirnya ya siap untuk mengatakan untuk kemudian lebih dari meminta lebih daripada yang sebelumnya mereka sudah batasi gitu ya. Lalu yang kedua adalah yang kita khawatirkan adalah pemerintah Cina termasuk Pak Presiden Xi itu selalu mengatakan bahwa Cina tidak pernah ingin mengambil satu sejengkal pun atau satu senti pun dari wilayah negara lain. Tetapi kita tidak mau katanya untuk membiarkan wilayah kita diambil negara lain. Nah, ini menarik, tapi pertanyaannya interpretasi yang mana wilayah kita nih, mana wilayah negara lain, ini yang juga harus kita pikirkan. Jangan-jangan maksudnya dia adalah Kepulauan Natuna adalah bagian dari dia gitu. Dan memang sebetulnya Cina pasti akan berupaya sekali untuk menjaga supaya jangan sampai terlihat bahwa dia kehilangan wilayahnya, karena itulah legitimasi dari Partai Komunis gitu ya. Nah, ini yang menurut saya Indonesia perlu hati-hati dalam konteks Natuna, dan apakah ini nanti akan diangkat dalam politik Indonesia, sudah pasti saya yakin. Pasti ini akan menjadi bagian daripada yang isu yang tentu akan naik dalam politik Indonesia. Bagaimana pemerintah kita kemudian mencoba menanggapi ini, menurut saya satu hal yang menarik. Yang kedua yang tadi kira-kira belum ditanggapi saya kira adalah masalah ini ya Pak Dahana. Apakah Cina ikutan gitu sebenarnya dalam G30 PKI. Tetapi dari beberapa bacaan yang saya lihat sampai saat ini memang hampir sepakat semua sejarawan, mungkin Pak Prianto akan lebih berotoritatif untuk bicara tentang itu. Tapi sejarawan sepakat tidak ada bukti yang konkret gitu ya bahwa kemudian Cina itu ikutan gitu. Saya pernah ngobrol dengan beberapa teman yang kemudian pernah ada di situ gitu, dan sempat bercerita bahwa memang ada sempat senjata yang sempat masuk, tapi jumlahnya tidak signifikan dan untuk apa memang belum ketahuan, sehingga akhirnya hampir semua setahu saya yang terakhir Pak Cho Tomo juga mengatakan tidak ada bukti untuk mengatakan bahwa Cina terlibat, tetapi bahwa Mao Zedong tahu akan terjadi itu betul gitu. Jadi yeah. Cuman Mao Zedong tahu cuman diam-diam aja seperti itu. Nah, apakah membantu atau diam-diam aja? Sejauh ini dokumen-dokumen mengatakan dia tidak membantu, tapi dia diam-diam aja gitu. Hanya tidak memberitahukan kepada pihak Indonesia atau apa ya. Saya pikir itu adalah kebijakannya sana. Saya enggak tahu bagaimana penanggapan daripada pada Hana dan yang lain-lain. Itu sih yang saya ketahui dan saya dapat share gitu. Terima kasih Mas Michael. Ya, terima kasih untuk pemaparan dari Pak Johannes.
mungkin saya akan menambahkan sedikit sebagai moderator, ini beban berat harus menyimpulkan keseluruhan diskusi malam hari ini. Pertama saya menyayangkan bahwa di forum yang sangat besar ini didatangi dan dihadiri oleh rekan-rekan yang memang sangat mempelajari tentang budaya Tiongkok, sosial politik diakhiri gitu ya. Mungkin saya akan izin sama Reza untuk ada sesi berikutnya begitu biar lebih panjang lagi untuk melanjutkan ini. Yang pertama yang saya ingin simpulkan adalah bagaimana hubungan Tiongkok dan Indonesia dari masa ke masa. Saya ingin berusaha menilik kembali kepada sejarah. Bagaimana historis antara Tiongkok dengan Nusantara maupun Tiongkok dengan Indonesia, saya melihat ada sejarah yang belum selesai atau kita belum berdamai. Maksudnya Indonesia belum pernah berdamai dengan kondisi masa lalu yang ada. Kemudian bagaimana yang terjadi antara di Jakarta, Angke, dan kemudian bagaimana politik segregasi pernah terjadi antara Belanda. Kemudian itu terus berangsur, dan kemudian sampai ke pendulum yang diceritakan oleh Profesor Dahana tadi, ke titik, tidak pernah berada di titik tengah, tapi dari titik ke sebelah kiri ke titik yang lainnya, di mana G30 SPKI menjadi momen konsolidasi sosial politik, segregasi atau diskriminasi itu semakin nampak. Meskipun tadi saya tangkap dari Pak Krisno perkara istilah, saya melihat bahwa ini bukan hanya sekedar istilah, tapi bagaimana istilah disematkan memiliki makna di balik itu. Ada memori kelam yang disimpan dan belum pernah rekonsiliasi. Saya ketika saya pelajari itu dan saya pernah berusaha rangkumkan dan kondisi Indonesia Palestina itu pada saat itu mungkin yang ditetapkan oleh Soeharto, saya berasumsi bahwa China seperti yang disampaikan tadi merujuk yang dimana mungkin pada saat itu ada perang dingin antara blok Tiongkok dengan blok Barat dan blok Timur gitu, dan kemudian belum lagi yang terjadi diskriminasi, kemudian peminggiran terhadap etnis Tionghoa yang ada di Indonesia, menurut saya kan sehingga semacam per hari ini masih ada prejudis atau prasangkaan masih kelihatan di hubungan tampak luar atau seperti kokoh, tapi sebenarnya di masyarakat bawah ini masih terus bergejolak begitu. Saya coba simpulkan dan seperti yang dikutip oleh siapa tadi Mas Tom di itu yang tadi diberikan oleh pemerintah dari masa ke masa, peminggiran itu menciptakan bias antar masyarakat yang tidak bisa membedakan antara mana itu etnis, mana itu negara, dan kemudian ada konstelasi sosial politik yang belum selesai di tahun 65. Etnis Tionghoa diasumsikan sama kemudian dengan Cina begitu. Yang saya rasa per hari ini masih belum selesai dan masih kemudian saling berhadapan-hadapan begitu antara prasangka antara orang Tionghoa sendiri dengan Indonesia begitu. Lalu kemudian tentu saja harapan yang akan dengan program beasiswa yang diberikan, yang dibuka oleh Tiongkok, semestinya mampu dioptimalkan atau dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Pak Krisno Legowo, yaitu ormas-ormas Tionghoa yang ada di Jakarta atau dimanapun itu untuk bisa memberikan untuk dengan Indonesia. Mungkin dari saya seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dahana, kepada Pak Krisno Legowo, Hanes, kemudian kepada